let's make tabun or Palestinian flatbread with us. Pertama-tama kita masukkan tepung terigu, lalu kita siapkan air matang, masukkan ragi dan gula pasir. Pastikan raginya aktif ya. Lalu kita campurkan ke tepung yang tadi sudah kita siapkan. Tambahkan susu hangat dan aduk-aduk. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak zaitun. Kita uleni dan istirahatkan selama 1 jam. Jangan lupa di step akhir saat menguleni, kalian beri a pinch of salt. Bagi adonan menjadi 8 bagian dan kita bentuk seperti ini. Lalu kita diamkan kembali selama 30 menit. Kalau sudah, langsung kita gilas perlahan menggunakan rolling pin. Nah, di sini kami menggunakan cara simpelnya, yaitu cukup menggunakan teflon yang sudah dipanaskan dengan api kecil agar adonan tidak gosong. Lalu masukkan adonan one by one dan balik saat warnanya sudah mulai coklat. Dan tabun versi gampang sudah jadi. Roti khas Palestina ini bisa kalian nikmati dengan cream cheese, madu, dan lainnya. Namun di sini kami menggunakan fulam damas dan sedikit minyak zaitun sebagai saus cecelannya. Ternyata rasanya enak banget. And this, ladies and gentlemen, is the kind of protest we can do. Free Palestine.